Assalamualaikum, hai you all. Hari ini Nina akan ajar you all cara-cara buat bunga kecil-kecil daripada sedoh sabun ya. So bunga ni actually agak comel jugalah kalau kita nak selit dekat kubahan ya. Bahan-bahan dia memang senang je. Pertama kita perlukan doh. Doh terpulang pada you all lah, you all nak warna apa. Kemudian kita perlukan dawai. Dekat sini Nina guna dawai saiz 24. Kemudian kita perlukan brush color. Lepas tu kita perlukan tools lah. Noli biasa guna tools yang jenis macam ni. Kemudian kita perlukan air dan gunting ya. So jom kita mula. Mula-mula kita ambil doh. Biasanya doh kalau you all nak bunga tu sama size, so you all boleh gentel bulatkan doh tu lebih kurang sama size lah. Kalau you all nak bunga tu sama besar. Tapi kalau you all nak pelbagai saiz, you all boleh. Terpulang pada you all lah, you all nak apa dia punya bunga tu nak saiz macam mana. Yeah. So, Noli dekat sini, Noli tunjuk tiga. Noli akan buat tiga ini. Jalan kita simpan. Kemudian, kita ambil doh ni, kita bulatkan dia. Kita bulatkan dia. Tak besar sangat lah, lebih kurang besar guli je. Besar ni je, ya. Yeah. Kemudian kita lonjongkan sedikit. Lonjongkan sedikit macam ni. Kemudian dekat atas ni Noli tekan sikit. Kemudian Noli cucuk dengan batang berus ni. Supaya senang kita nak gunting. Ni dia punya tips eh. Sebab kalau you all gunting direct macam tu memang agak susah sikit. So kalau you all cucuk macam ni, you all senang untuk you all gunting. Untuk you all bajet lah berapa kelopak yang you all nak. So yang pertama Noli tunjuk step dia untuk buat bunga yang 5 kelopak. So kita gunting dekat sini untuk 5. Ya, so you all dapat dekat sini 5. Kemudian you all kembangkan. Kembangkan je dia punya kelopak ni. Kemudian you all picit je sikit. Picit je setiap kelopak. Kemudian dekat sini, you all guna tools. You all tekan dekat tengah kelopak ni. Tekan dan tarik pelan-pelan dekat ke depan. Ya. You all tekan dan tarik. Kemudian, you all tarik daripada tepi untuk kembangkan dia punya kelopak. Mula-mula tadi, you all tarik tengah kan? Sekarang, you all tarik tepi. You all dapat kelopak yang makin nipis, makin cantik lah. So, you all boleh nipiskan lagi dia. You all just tarik aja ke depan. So, kita dah dapat kelopak bunga. Kemudian, Noli guna brush ni lagi sekali. Noli susu dekat tengah ni. Ya. Kemudian, Noli guna gunting. Bentukkan dia punya inti bunga tengah ni. So, Noli guna gunting. Noli just gunting je dekat tengah ni. Buat macam tu. So, kemudian you all buat lah halus macam tu. Dapat macam ni. Dah siap dah tu, kita ambil dawai. Kita ambil dawai ni, kita celup sikit dalam air untuk kita nak lekatkan dekat bunga. So kita just masukkan dawai dekat ujung bunga ni. Kita just lock je. Lock je dekat dawai. Bagi apa, bunga ni tak melorot lah bila kita letak air tu, sebab dia sebagai gum kan. So kita kemaskan lah, kita lock dia dekat dawai macam tu. So, ini Noli tunjuk contoh untuk 5 kelopak. So, kelopak ni terpulang pada you all lah. You all nak bentukkan macam mana, sama ada you all nak lipatkan dengan jari macam ni ke, ataupun you all nak lengkungkan ke belakang pun boleh. Sebab dia boleh buat macam-macam jenis bunga. So, you all boleh ke belakang kan.
pun cantik kan. Kemudian kita ambil pewarna. Pewarna ni terpulang pada you all lah. You all nak guna warna apa. So Nali tunjuk contoh kat sini. Nali guna warna hijau. Jadi jangan letak je color dekat sini. Kalau you all nak guna warna lain pun cantik juga. Tak ada masalah pun. Ini sebab Nali just tunjuk contoh warna yang ada je lah. So Nali just campur dengan sedikit warna kuning. So sekarang Nali tunjuk contoh untuk 6 kelopak. Untuk 6 kelopak sama juga step dia. You all, tadi kita dah dapat doh yang bulat macam ni. So kita lonjongkan sedikit. Lalu kita tolak sikit dekat atas ni kan. Kita tolak sama je step dia. Cuma gunting tu kena 6 je lah. So kita cucuk dekat sini sebagai pembahagi dia kan. So kita just gunting saja. Bahagi 2. So setiap belah ni kita bahagi 3. So kita dapat 6 kelopak lah. Dapat 6 kelopak. So step sama macam tadi. Kita just bukakan kelopak ni. Kemudian kita picit. Picit kelopak tu. Supaya nanti bila kita nak tekan dengan tus tu lagi mudah lah. Sebab dia dah nipis kan. So dah siap lah. So kita just guna tu. Kita just untuk nipis. So kita dah dapat dekat sini bunga untuk 6 kelopak. Kalau nak lepiskan lagi, boleh lepiskan lagi lah. Sudah dapat tadi, step yang sama dekat tengah ni, kita just tekan dia. Kemudian kita gunting. Gunting dia dekat ni untuk bentukkan dia punya inti bunga. Kita dapat macam tu. You all just kemudian kita cucuk dulu dekat dawai. Kita celup sedikit air. Kemudian kita masukkan dawai. Kemudian kita lock. Ini kita boleh bentukkan lah kelopak tu kita nak macam mana. Kemudian warnakan lah. Warnakan. Saya boleh tunjuk cara yang sama lah. Siap dah cara untuk buat bunga kecil yang comel. So you all boleh cubalah. Nanti you all boleh buat berbagai warna lah. Bunga ni actually cantik ya. Kalau you all buat banyak-banyak ya. Kalau nak hias dia saja pun dah cantik lah. Thanks you all. Bye. Jumpa lagi.